sekarang ni 30 tahun lagi dia jadi RM6,487 sebulan. Cuba bayangkan, banyak kan? Kalau RM2,000 pun susah juga nak cari sekarang ni kan, dengan minyak naik kan, dengan macam-macam lah. So kalau RM6,000 nanti ni future, macam mana kita nak buat? Scary, scary kan? Ha, kita kena hadapi juga benda ni dulu kan? Okay? Kalau inflation rate lah. Ah, inflation rate. Sekarang inflation rate. Sekarang inflation rate berapa? It's about 3-4% lah. Sebenarnya inflation ni, kalau kita tanya politician, dia ambil rendah aja. Tapi kalau kita dekat KL ni, sebenarnya berbeza. Mungkin 6%. Maksudnya inflation bergantung kawasan lah. Ah, kawasan. Kalau duduk kat Kelantan mungkin murah lah tu. Tak nampak sangat. Dia betul, sebenarnya inflation ni pun bukan tepat sangat. Sebab calculation inflation tu dia ambil daripada basket of certain product kan. Dia bukan semua sekali. Ini tahun lepas. Orang yang gaji naik tu sekarang ni ikut orang gaji 2,000 tu macam tu lah. Mungkin gaji 2,000 sekarang ni 30 tahun lagi akan pandukan ke belakang. Ke depan nak ibuat. Ke belakang. Orang ni sekarang 2,000 ni less lah. Mungkin dulu mungkin dulu 100-100 lah. Kalau 100-100 sekarang ni jadi 2,000. Kalau sekarang ni 2,000, 30 tahun lagi 6,000. Ya, maknanya sekarang ni 6,000 ni sekarang. Dulu dia ni earning 2,000 lah. 30 tahun belakang. Tak terbaik kan? Terbalik lah, terbalik. Boleh. Ini future dia. Ini future. Okey. Okey. Kalau kita nak tengok kan, kita nak tengok contoh ni kan. Kehidupan kita in the future kan, tengok pakcik ni kan. Macam sekarang ni dia dah pencin, terpaksa jadi security guard. Terpaksa menjaga pasar malam kan. Sebab apa? Golden years lah. Kita pun golden years kita lagi kan. Dekat sini kita cakap kena continue to work because to make end meet. Mungkin ada family nak di support. Ada setengah tu cukup-cukup untuk bayar sewa dan ada makan-makan sikit kan. Cuba kita bayangkan pentingnya kita terangkan cerita ni dekat public luar sana kan. Ini juga cerita lah. In the future ni life lagi tough lah. Barang-barang lagi naik. So kena ada saving ke, ada investment ke, ada buat bisnes ke lah kan. Okay. Okay, next. Jadi 30 tahun katalah berapa kena ada kan. So maksudnya dia akan hidup lebih kurang 20 tahun perlukan dalam retirement period dia. So tadi daripada 24,000 tu akan jadi 77,000 pada tahun 30 tahun lagi kan. Jadi total yang dana retirement yang diperlukan 77 tu kalikan dengan 20 tahun. So jadi 1.556840 dia punya total tabung yang dia kena ada untuk dia survive dalam masa 20 tahun lepas retirement. So maksudnya daripada umur dia 60 hingga 80 dia kena ada 1.5 million. 1.5 million ni kalau bahagikan dengan 20 jadi 77 lah kan. 77 bagi 12 dia dapat yang jadi 6487 ni. Okay. Okay. So mungkin semua kita pernah belajar benda-benda macam ni kan. Ni kita refresh balik lah kan. Kadang-kadang saya pun kan bila pelajar tanya kan, lupa lah ni. Calculator mana satu nak tekan ni? Lupa kan? Jadi bila kita share-share ni, kita refresh balik lah. Okay. Tadi kita dah tahu lah dia punya dana dia punya 1.556840 7% dan 30 tahun. Kalau ikut kiraan ni, senang dia, kita pergi kat TVM dia tadi juga. Dia sebelah ni. Tiga ni. Dapat kan? So, nak senang dia bagi dengan 12, 1,373 dia kena simpan.
simpan sebulan. Sebulan selama 30 tahun. Ha. Hari tu Puan Yan suruh simpan anda bagi berapa? 200. Ha, 200 ya. Ha. Macam mana? Tapi ramai dah simpan 500. Ha, 500 lah. Okey. Kalau 500, kalau tadilah 2000 sebulan nak dapat 1.5 million kan. Kalau 500, berapa agak ya kita punya? Tapi yang 500 tu dalam fikiran mereka, ha, anak majalah, ha, besok lah, ha, jual dia macam mana, ha, cukup negatif mana, ha, banyak kan. Kalau tanya Puan Yan dia akan kata kena buat sale banyak lah kan. So dapat lah kat sini, dapat lah idea kan. Sebenarnya penting lah simpanan itu. Mungkin kita tak tahulah bila kita mati kan, tapi kalau di US lah, orang tanya orang tua ni, apa yang dia paling takut sekali? Ha, tanya orang-orang tua, baby boomers kan, kat US. Dia kata yang dia paling takut sekali ialah retire tak ada duit. Ha, retirement that no money. Ha, dia jadi gelandangan ke apa, dia takut je yang tu. Jadi kita ambil iktibar lah dekat sini. Ha, untuk kita share dengan public kan. Untuk diri kita sendiri, family kita. Kena ada tabung retirement. Okey. Sebenarnya kalau kita banyak duit lah masa tua kan, tak ada masalah kan. Duit tu kita nak wakaf ke, nak zakat ke. Tapi kalau kita tak ada duit kan, family pun tak nak pergi rumah kita kan. Okey. Pentinglah kita ada perancangan ni. Okey, semua okey ni ya? Okey. Okey, next. Saya pun tak lama kan? Tengah jam ni kan? Lama. Saya masih tak banyak ni. Okey. Kalau kita tengok sekarang ni, ha, dekat sini siapa buat unit trust? Sampai buat unit trust. Pergi apa? Okey, dua. Dan soon akan jadi. Dr. Ujung dia memang kejap. Dojo tu apa? Oh, Dojo tu index dekat New York index. Kenapa kita kena tengok index dekat New York? Okey. Sorry lah, soalan siapa? Soalan bagus. Saya suka dekat Belanda. Okey. Kenapa kita tengok US kan? Sekarang ni Donald Trump dia presiden US kan? Saya rasa lah kan, dia suka main handphone. Ha. Sementara dia nak mandi ke, nak pergi toilet, tunggu kan. Dia tweet je, berhudung, semua indek dekat dunia jatuh. Kan? Sebab, okay, US ni dia memang number one economy in the world lah. So, apa yang berlaku dekat US, dia akan effect dekat Malaysia, dekat South Asia, dekat China, dekat dunia lah. Jadi, itu yang movement of index di Nasdaq ataupun Dow Jones ni memainkan peranan. Salah satu lagi, fund manager banyak daripada US. Fund manager, pension fund, bilion-bilion-bilion ni. Kalau dia tak masuk ke Malaysia, tengok apa jadi Malaysia punya pasaran saham. Data je kan. Jadi, yang tu yang penting. Orang tengok US dulu. Kalau US jatuh, kita pun jatuh. Kalau US naik, ada potensi kita naik. China pun ikut US juga. Jadi sekarang ni dah, yelah zaman internet ni kan, orang boleh trade US market, China market daripada bilik je, dari rumah je. Jadi tu yang efek. Okay. Okay. Antara kenapa Dow Jones ni keep naik kan? Antaranya next. Kalau kita tengok ni saya ambil yang tiga perbezaan 3.5 itu dengan 10.5. Kalau KLCI dulu 3.5 16,637 dia punya ni. 10 bulan 1610.
jatuh sebab trade war ni. Donald Trump ni lah efek tu. Donald Trump ni cerita Cina dengan ni tu. Kita pun efek. Hang Seng pun jatuh juga daripada 30 kepada 28. Banyak tu. Internal punya problems, politics. Ah, okay. Kalau kita katalah kalau unit trust, kita invest dekat local fund kan. Kita kena tahu local lah. Walaupun kita invest local saja, tadi saya cakap lah, kalau US market down, local pun turut down. So, kita tadi tu kan, daripada 16.3 lebih pada 16.10. Banyak lah tu jatuh dia. So keadaan yang sekarang, scenario kat Malaysia ni, does it affect the kita nak kenalakan local ke? Dua-dua kena tengok. Dua-dua kena tengok sebenarnya. Bau ni semua naik. Ha? Bau ni semua naik, Malaysia jatuh. Macam mana? Itu local factors. Kalau world punya factors macam trade war, dua-dua effect. Kalau local factor, kita effect lah. Contohnya macam Malaysia pertukaran pemerintah, apa lagi? Kita punya GST kan, GST di-abolish, harga minyak, dia akan effect Malaysia punya market. Apa lagi? Okay, so sebagai perunding di kas, apa kita boleh tahu? Okay, sebenarnya kita kena tahu market lah. Maksudnya kita kena baca Bloomberg punya tu. Tak, sebenarnya bukan susah sangat. Tak, semua free je dalam ni kan. Bukanlah kan. Maksudnya kita kena bukan baca semua Bloomberg ni. Dia akan takut. Sebenarnya kalau kita type Bloomberg je akan keluar Donald Trump punya cerita lah kan. Contohnya kan. Cuba type Bloomberg. Nak cerita kematian je. Benda yang pasti. Akak ada kurang selesa sikit bila sebut pasal ekonomi lah. Kena baca, kena faham. Apa yang kita rasa semua ni kan. Okay. Okey. Sedap lah. Okey, macam ni. Sebenarnya takaful tu kan ada dalam kita punya jadual tu. Rate 2% ataupun 3% dengan 7.8% tu kan. Benda tu investment lah. Dia invest. So tadi kata aku pasal kita nak tahu pula pasal stock market ni kan. Sebenarnya bila kita dalam financial industry ni, kita kena tahu. Kalau kita tak nak trade ke, kita bukan agent unit trust ke, mungkin kita invest dalam unit trust kan. Kita kena tahu sedikit lah pasal ekonomi. Okay, cuba buka Bloomberg sampai ada komputer ni. Saya nak type dia Bloomberg. Google.